姐，我们够大。啊，是啊，我的兄弟心，我刚刚不能再当啊。走，大家跟你走。Istriku mengigau, dia kata ada rimau di luar rumah. Rimau mana? Eh, kau jangan ketawa kalau mimpi jadi betul. Kau bekal semua. Baik, sudah melihat bekas tapak harimau itu. Mengapa kita tak pasang perangkap untuk harimau buas itu? Tepat, kita pasang perangkap. Kita tangkap harimau itu hidup atau mati. Hidup? Ya, aku datang lagi sekarang. Aku Truna yang telah kau fitnah. Aku juga harimau jadian. Kalau kau datang untuk menuntut bela, kenapa tidak melawan aku sebagai manusia? Ya, aku akan lawan kau sebagai manusia. Ah!
Perempuan dujaan itu. Apa sudah jadi? Kau, Datu, orang yang orang hukum sebat 100 kali kembali sebagai. Sian. Pingsan. Dah senyap. Mati, Dok. Bagus. Sekarang kita tidak takut lagi dengan harimau ganas itu. Bang, buang saja perangkap dan harimau itu ke dalam sungai biar dia mati. Tidak. Hari sudah malam. Besok saja kita putuskan. Terima kasih anak buahku. Bawa perangkap ke dalam. Aku bertua. Kenapa kau kata kau bertua? Aku dapat jalan runtuh malam ini. Kau terperangkap. Aku akan buat sate daging kau. Kau tahu? Kau ni nakal. Kemarin kau jadi daging buaya. Kini kau nak daging harimau pula. Kau pun harimau kejam. Malam semalam kau bunuh dua orang kampung. Tidak. Aku tidak kejam. Lepaskan aku. Aku berjanji akan hantarkan kau daging besar. Aku? Kenapa jadi cakap nak harimau? Gila ke aku? Cuma aku kecewa membalas dendam. Oh Tuhan, selamatkanlah suamiku. Mudah-mudahan dia pulang sebelum aku melahirkan anaknya. Tahu, kau harimau jadian. Aku pun harimau jadian. Tapi aku sudah tua. Aku hanya menetap sebagai pengulu di kampung ini. Ceritakan padaku, kenapa kau mengenas di kampung ini? Untuk membalas dendam. Karena sebenarnya kau tak tahu aku difitnah oleh orang-orang kau. Jadi, kau adalah saudara kain yang kena hukum tempohari. Tetapi, kenapa aku bunuh orang aku? Aku bunuh mereka. Kerana mereka hukumku. Kau hanya menghukum mereka saja. Tidak membunuh. Kenapa kau coba merogol istriku? Istrimu curang pada tuan. Dia berzina dengan hitam. Bila kau tiada. Dusta! Ya, Tok Pengulu. Memang benar. Telah ku dengar dan telah ku lihat sendiri. Oleh kerana
Kita sama jadian. Aku tak dapat berbohong pada kau. Hai anak buahku sekalian, jikalau istrimu berzina, apakah satu tindakan kau jalankan? Kalau aku memang kejam dengan batu pun boleh. Hei, apa? Kau mana tahu juga nak hukum dia. Ya anak buahku, apakah hukuman kamu? Dia mesti dihukum menurut adat dan syarak. Dia mesti dihukum bunuh tu. Ya tu. Siapakah betina itu tu? Istriku. Ya, istriku. Tidak, tidak. Aku tak pernah curang. Aku telah mencurahkan manis dan kasih sayangku pada abang. Istri Datuk. Ya Allah. Kau juga sudah mencontengkan arang ke mukaku di layak yang ramai. Abang. Abang. Abang, ampunilah saya, abang. Ampunilah saya. Ampunilah saya. Ampun. Tolong, tolonglah saya, Pak Cik. Tolong. Keputusanku, dia tidak kubunuh. Tetapi, dia aku lepaskan dari kautan. Abang. Abang. Juga, aku akan lepaskan sang belang itu. Kamu jangan takut. Kamu tidak dusinya. Dan dia membunuh kepada orang yang berdosa saja.